Kepresidenan Bapak Anak Agung Ari Dwi Payana, kemudian Sekretaris Provinsi Bali, Sekretaris Kota Denpasar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, singkatnya yang saya hormati pula. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan asung kertawa renugrahnya, pada hari yang berbahagia dan penuh makna ini, kita bersama-sama berada di Gedung Auditorium Widasaba Universitas Udayana untuk melaksanakan upacara wisuda lulusan Universitas Udayana yang ke-126. Pada hari yang bersejarah ini, tentu akan menjadi hari yang penuh kenangan indah dan tak terlupakan seperti apa yang disampaikan oleh wakil wisudawan tadi. Khususnya bagi para wisudawan. Selain itu juga, sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk Bali akan melaksanakan pemilihan gubernur baru dan beberapa kepala daerah di tingkat kabupaten maupun kota. Gunakanlah hak pilih sebagai warga negara yang baik, pilihlah pemimpin yang terbaik sesuai dengan hati nurani, dan juga saya berharap kita semua dapat turut serta berperan aktif untuk mewujudkan pilkada yang aman, nyaman, dan damai. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh sivitas akademika dan alumni Universitas Udayana, marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu dengan niat tulus dan jiwa pengabdian yang tinggi untuk meningkatkan kualitas Universitas Udayana dalam mencetak para lulusan yang nantinya dapat berperan besar dalam perjalanan dan kemajuan bangsa ini. Jagalah nama baik alma mater kita Universitas Udayana dimanapun saudara berada. Universitas Udayana selalu siap menampung dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi lulusan, alumni maupun program profesi, program spesialis, magister dan doktor agar menjadi lebih unggul, mandiri dan profesional di dunia kerja sesuai dengan keahliannya masing-masing yang tetap berlandaskan pada etika budaya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, selalu memberi berkah dan sinar sucinya kepada kita semua. Dan semoga salah satu wisudawan yang diwisuda pada hari ini suatu saat nanti dapat menjadi pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam dan selamat menyambut hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kartu alumni kepada perwakilan wisudawan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Perwakilan wisudawan dipersilakan mengambil tempat. Utu Wira Utama MSI, Ketut Laksmi Puspadewi MRG, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Wisudawan dipersilakan kembali ke tempat.
penutupan sidang Senat upacara akademik oleh Ketua Senat. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sekali lagi memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasir Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat Senat upacara akademik dalam rangka wisuda ke-126 Universitas Udayana pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei tahun 2018, dinyatakan ditutup. Pedel dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Ketua Senat, Rektor beserta para anggota Senat meninggalkan ruang upacara. Selesailah sudah rangkaian upacara wisuda ke-126 Universitas Udayana. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan ketekunannya dalam mengikuti upacara ini dari awal sampai selesai. Demikian pula kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan upacara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.
Oh ya, terima kasih Pak. Ya, saya sebagai wisudawan dari program kajian budaya S3, saya sangat terima kasih ucapan kepada dosen-dosen kami di Fakultas Ilmu Budaya dan juga para pejabat di Rektorat Udayana. Tentu hal ini merupakan satu kebanggaan juga buat kami, kami bisa lanjut di Fakultas Udayana dalam mendapatkan predikat yang sangat istimewa. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Rektor dan semua pejabat yang ada di Fakultas Ilmu Budaya dan juga di Universitas Udayana. Terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih. Saya perwakilan dari wisudawan. Saya dari Magister Teknik. Pesan saya kepada Universitas Udayana, semoga untuk ke depan bisa menjadi lebih baik untuk kegiatan-kegiatan wisuda dan kegiatan di akademik juga dipersiapkan supaya Udayana menjadi salah satu universitas di Indonesia yang bisa dikenang dan memiliki akademisi yang bisa berguna untuk nusa dan bangsa untuk ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih sebelumnya untuk kepada Universitas Udayana, tempat di mana kami belajar, tempat di mana kami berkumpul. Di sini kami berterima kasih sudah dapat lulus dan semoga kami nanti ke depannya dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Jadi pesan saya untuk universitas saya tercinta, semoga universitas saya tercinta bisa memproduksi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya sebagai perwakilan wisudawati yang wisuda hari ini, jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kampus Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, khususnya dan Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan untuk saya menempuh pendidikan di sini. Dan di sini saya juga sangat mengapresiasi semua fasilitas yang telah diberikan oleh Universitas Udayana sendiri. Namun tidak memungkiri juga bahwa saya menginginkan perbaikan-perbaikan lainnya dari Universitas Udayana, khususnya dalam hal mungkin sarana dan prasarana, termasuk pada saat persiapan wisuda kali ini. Sekian kesan dan pesan saya. Terima kasih.